Nusantara ni. Nusantara ni maknanya seluruh alam Melayu ni lah, termasuklah Vietnam Selatan, Kemboja, Thai, Selatan Thai, Selatan Myanmar. Masuk tu. Selatan Myanmar. Ya, ada. Tuan-tuan pergi ke Thailand, ke satu tempat namanya Ranong. Dari Ranong, tuan-tuan boleh menyeberang ke sempadan Myanmar, ke satu kawasan yang sekarang dinamakan sebagai Tanah Serim. Tanah Serim itu nama Myanmar bagi Tanah Seri. Nama Myanmarnya Tanah Serim, nama Melayunya Tanah Seri. Tanah Seri ini satu ketika dahulu, 250 tahun dahulu, sebahagian dari negeri Kedah tu. Jadi negeri Kedah tu ni dia besar. Daripada Taipei, Taipei tu dulu Kedah. Tentu orang Taipei cakap Kedah, kerana mereka memang asal Kedah. Sebahagian daripada Kedah pergi gantang Kelantan. Sampailah ke Kedah tu ni, sampai masuk ke Thailand, sampai ke Hanyai, sampai ke Krabi, sampai ke apa tu, Dapur Sitamaran, nama tempat Suratani, Phuket, Trang, Phuket, Trang, Batalu, Dapur Sitamaran, Suratani, ujung sekali Ranong, dan sampai ke Tanah Seri. Tanah Seri itu paling utara sekali. Sebab itu orang-orang Melayu Muslim di Tanah Seri, mereka adalah orang Melayu, berbahasa Melayu, berbudaya Melayu macam kita. Sama cakapnya, cakap Melayu tapi luar Kedah. Masuklah Nusantara lah. Masuklah dengan Selatan Tak, masuklah dengan Yala, Naratibuan, masuk sekali. Masuklah Indonesia, masuklah Brunei, masuklah Selatan Filipin. Malah dikatakan seluruh Filipina itu sebenarnya adalah Nusantara. Orang-orang Melayu yang dimutadkan oleh penjajah Spanyol pada kurun ke-16 dan ke-17 Masih. Jadi Nusantara ni besar. Jadi orang Islam di Nusantara, kaum wanitanya semua kalau semayang sama pesen, pakai telekung putih, pakai telekung dan kain telekung sama, pergi mana-mana pun. Kerana ambil syarat ni yang dalam kitab ni, jami ubadaniha masiwal wadhi wal kafai. Kalau kita pergi umrah, tengok pula orang Turki, rupa Turki pakai gaun, pakai skirt sampai barat lutut, bawah lebuh lembu sikit, pakai stokin semayang dia kat Masjid Haram. Kita tengok kan, tengok sah ke tak semayang dia, dia ikut kaedah mazhab Hanafi. Itu cara dia lah, biarlah, jangan kita ikut cara dia pula. Cara dia, tengok pula orang Arab Saudi pula Hambali, kan? Dalam semayang pun pakai perudah. Betul lah kan? Semayang pun pakai perudah. Luar semayang memang tak tentu pakai perudah, sebab dia ikut mazhab Hambali. Lain kaedah. Kita tak, kita Syafi'i, perempuan dalam semayang mesti buka muka dan dua tapak tangan. Juga ketika tawaf, maknanya kalau tawaf ifadah, tawaf wajib umrah haji tu, kalau perempuan tu dia tak buka muka dia, tak sah tawaf tu. Tu ya, kena faham tu. Kena faham kaedah. Kemudian wa auratul hurrati wal amati indal ajanib, dan aurat perempuan merdeka dan hamba perempuan muslimah, di sisi al-ajanib, apabila berhadapan dengan lelaki ajnabi. Itu maksud dia al-ajanib. Jadi sebab semayang sekarang ni, perempuan ni dia merdeka ke hamba ke, berada di hadapan lelaki ajnabi, lelaki yang halal ni, itu maksud dia. Bukan mahram lah,
jami'ul badan, keseluruhan tubuh badan. Yang ini dalam kata pengarang kitab ni. Pada mazhab Syafi'i pun dia ada bab-bab ni, dia ada sedikit perbezaan. Kata yang pakai ni jami'ul badan, dia tengok 30 tahun dulu perempuan arqam semua tutup pakai produk. Anak dia tak pakai produk semua. Pasal dia pakai ni, dia kata kaul yang ada ni ialah kaul yang muktamad, kata dia. Yang kata boleh pakai, boleh buka muka dapat tangan tu kaul masyhur, kata. Nah, saya ingat lagi. Tapi kita tu sangat gaduh lah. Jadi tutup aurat seluruh tubuh badan kita melainkan muka tapak tangan tu ditutup dengan baik. Ini duduk segaduh. Pakai purdah, pakai purdah saya pati, saya tengok bawah ni. Pakai purdah tutup muka ni, tapi skirtnya jarang nampak kaki dalam. Nak saya tegur orang sekarang ni, kalau ditegur banyak jawab dia. Ustaz saya kata boleh. Dia kata, ha sudah, ustaz dia kata boleh. Tak betul lah, kamu sudah keliru tentang takrifan aurat. Muka tutup, nampak mata, tapi skirt kamu tu jarang. Kalau skirt tu labu tak apa, tak apa, tebal kain tak, tak jarang tak apa, ni jarang nampak kat dalam tu apa benda. Tosah kata ya, orang biasa piu-piu pun pening kepala tengok. Tu kena faham tu kak . Jadi konsep aurat tu kena faham. Dia faham sekerat. Tapi kita betul, saya kata ni kalau nak ditegur kerang, dia jawab, dia kata ustaz dia kata boleh. Ustaz dia kata boleh. Dia mengaji tak mana, kita pun tahu. Baik tu mengaji mesti terkedai guru yang mursyid. Apa benda guru mursyid? Guru yang membawa, mengajar cara lurus. Atau maksudnya sebab kata almarhum Syekh Murtada Mufti ni 90 pada kami, ustaz muda, mengajar lurus, jangan pusing-pusing. Lurus. Kalau ya kata ya, kalau tak kata tak, jangan pusing-pusing. Sebenarnya kalau ikutkan pusing-pusing lah. Kan? Walaupun tak seronok orang dengar, walaupun tak menarik, tak glamour lah pun orang, kan? Gajah lurus je. Kita nak menyampaikan ilmu ni supaya masyarakat tidak keliru, kan? Itu dia jami'ul badan, seluruh tubuh badan, dalam satu kaul masih wal wajhi wal kafain juga, yang kita pakai dalam masyarakat kita, yang yang itulah masih wal wajhi wal kafain. Kalau di tempat pengarang kitab ni di Yaman, memang tutup semua. Memang tutup semua. Itu pun tak tutup semua juga. Kalau tengok video-video umat Islam di Yaman tu, tak juga semua yang tutup, ada juga yang macam kita. Tak tanya sikit. Macam kebanyakan asli arti Indonesia ni berpakaian ketat, mengetat tempat sebagainya, dia apa pun kita yang menengok, dia yang memakai ketat, ketat-ketat dia. Dia pakai TV, dia pakai dah tentu lah salah, tak betul kan. Kita menuntun dia tu, kita yang menuntun tu, kita pun dapat sekali lah dia punya saham-saham. Banyak akan arti-arti kat biasa buat persembahan memang. Malah nama pun dah arti kan. Tapi itulah, nak kata apa. Kita sebab tu peranan-peranan orang yang ada autoriti itu penting. Orang yang ada autoriti itu mesti menggunakan kuasa dia. Jangan kata garis, buat garis panduan je, buat garis panduan je. Garis panduan tu memanglah betul, tapi dia hanya akan tinggal garis panduan sajalah kalau tidak dilaksana. Tak apalah, tu cerita lain lah. Tapi nak ceritanya, orang yang pakai pun dosa, orang yang menengok pun dapat dosa juga.
selebih tu. Wallahu alam. Kemudian wa inda maharimiha wan nisa, dan di sisi mahramnya. Sisi mahramnya. Wan nisa, dan perempuan seluruhnya termasuk yang bukan Islam. Ma baina surah wa rukbah. Antara apa-apa antara pusat kelutut. Maknanya kalau sesama perempuan dan mahram tak payah pakai tudung lah. Payahlah buku-buku habis. Pakai sopan. Bila kata ma baina surah wa rukbah tu kena faham. Berpakaian sopan. Walaupun dengan bapa kita ke, dengan abang kita ke, dengan adik lelaki kita ke, dengan pak saudara kita ke, mahram tu. Kan, anak saudara kita ke, mahram tu. Pakai sopan. Jangan pakai baju t-shirt seluar hot pants. Yang lama-lama tahu hot pants ni apa, hot pants seluar pendek. Seluar pendek tutup punggung je. Tu namanya hot pants, kata orang dulu, kata arwah nenek saya dulu lah, dia kata hot pants. Hot pen, H-O-T, hot, P-A-N-T, pen. Pen tu seluar kan, seluar panas. Orang mana seluar panas? Seluar pendek itu nampak punggung je. Memang ketat, macam kata Tuan Haji Mekat ni lah. Ketat, memang ketat. Kan, nampak segala-galanya yang tak sepatutnya nampak. Jadi pakai sopan, berpakaian sopan. Kenapa berlakunya sumbang mahram? Kan pernahkah kita terfikir kenapa berlaku sumbang mahram? Bapa berzina dengan anak, atuk berzina dengan cucu. Pasal apa? Sikit sebanyak cucu tu ada faktor dia, anak tu ada faktor dia. Pasal dia pakai seksi depan bapa dia, dia pakai seksi depan atuk dia. Apa yang atuk bapa tak ada nafsu ke? Dia pun manusia biasa juga. Sebab tu kena pakai sopan. Pakai sopan. Jangan pakai, oh tak apa, abah. Takkanlah abah nak buat apa-apa. Pakai seluar pendek, pakai baju BBT. Ketat, nampak body. Lepas tu beliau-beliau pula. Tosak kata orang tua, takkan masa tuan-tuan saya ni pun. Jiwa rasa gelora. Jangan main tuan-tuan. Bahaya ni. Lepas tu perempuan dikata, bila kata ma baina surah wa rukbah tu, maknanya berpakaian sopan. Jangan sampai menarik perhatian. Sama perempuan, kenapa berlakunya lesbian sesama perempuan? Ada berlaku. Dalam sesama rumah tu dia berlaku hubungan lesbian. Pasal apa? Inilah sebab dia. Pakai seksi. Perempuan pun ada lelaki, ada lelaki yang nafsunya somsam, ada. Ada perempuan nafsu dia somsam, ada. Dia tak boleh tengok. Ada lelaki dia tak boleh tengok lelaki lain yang badan betul-betul, ada bulu dada lebat, dia tak boleh tengok. Pening dia. Ada perempuan pun super lah. Dia tengok perempuan badan, tubuh badan cantik kan. Ya. Dengan cutting semua kan, dia pun pening. Ada. Lagi-lagi akhir zaman ni, Allah. Macam-macam. Ada lelaki nak jadi perempuan, ada perempuan nak jadi lelaki. Kacau. Ini semualah. Awal tu kita pentingnya aurat tadi kan. Wallahu a'lam. Itu dia. Kita dah bincang tadi tentang yang pembagian hadas dan aurat menutup pasal yang ke-20 23 insyaallah pada bulan kita datang kita akan sambung dengan pasal ke-24 itu untuk solat insyaallah. Baik, kita pergi.